lagi dibikin panggung presented by Authentic City. Yoi, masih di studio Palem. Kita udah menyaksikan dua tadi, ada Rutu dan Rap of Rap, dan kita masih punya 5 sajian lagi hingga jam 11 malam nanti. Langsung saja penampil ketiga hari ini, Hursa. Terima kasih banyak untuk Authentic City. Kami Hursa, salam kenal. Mungkin banyak teman-teman yang belum pernah dengar lagu-lagu kami. Jadi salam kenal, kami akan membawakan lagu-lagu dari album pertama dan album kedua. Betul sekali Mas Gala. Selamat malam semuanya, saya belum nyapa, boleh ya gantian ya? Boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya gila Islam. Gue gak bisa tuh soalnya. Kan habis sholat maghrib. Oke, tadi lagu pertama dari album pertama juga Ruwai. Udah siap semuanya?
mereka pakai formasi Blink 182 itu karena mereka baru reunion di apa sih judulnya? Coachella ya. Coachella. Okay. Jadi kita langsung aja ke lagu selanjutnya. Lihat di
Tadi lagu-lagu di album pertama dan kedua kami. Judulnya ada Teduh Bahagia, ada Menembelihkan, ada Ruai juga tadi pertama, terus yang terakhir Harap dan Tua. Lagu baru? Ada yang minta lagu baru nih Mas Panji? Gitu, oke. Jadi gue suka bingung tau kalau lagi liup-liup gini. Tepuk tangan dulu buat Authentic City dong semuanya. Dan bikin panggung keren banget, tadi udah ada reruntuh dan drop of rock.
Jadi karena ada request lagu baru, keren. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan lagu yang kemungkinan besar akan dirilis ya. Kemungkinan besar akan dirilis. Benar-benar. Sorry Gal, habis dibenerin tadi jadi gue belum bisa bicara. Iya, jangan bisik-bisik, gak denger gue. Oke, lagu berikutnya mungkin sudah pasti belum ada yang dengar atau mungkin kemarin pas nonton di panggung sebelum ini. Kita bawain lagu ini untuk pertama kalinya. Lagu ini mungkin akan dirilis dalam jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Tentang apa Gal sih lagu ini Gal? Tentang kadang-kadang lu pernah gak mau nolongin orang tapi ternyata orang itu gak mau lu tolongin. Lu pernah nih pasti nih. Karena kadang-kadang bukan pertolongan itu yang dibutuhkan. Ya emang bukan aja ya, jadi kayak percuma lu nolongin gue gak mau ditolong kok. Jadi kalau emang orang itu gak mau ditolong ya sudah, biar kami yang pergi. Album kedua itu Katarsis kita rilis di tahun 2000
21 kalau nggak salah. Silakan Kang, sebelum kita tutup dengan lagu-lagu terakhir ini. Oke, jadi kami kembali mengucapkan salam kenal, kami Hursa, ada Panji. Di belakang ada Goldie. Ada saya Gala. Ada yang absen Gal? Ada yang absen. Betul, dia lagi pertukaran pelajar di Y Kambas. Belajar gajah. Harusnya ada Irfan juga, tapi berhalangan hadir. Jadi terima kasih buat bikin panggung, terima kasih buat Authentic City. Kami Hursa, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengapresiasi. Kan udah bertiga, masa gak boleh lagu Blink sih? Enggak ya? Oke, okay, so ini adalah lagu terakhir dari kami. Belum, gue mau tuning dulu. Siap. Terima kasih sudah mendengar, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Terbukit sudah datang. Tepuk tangan buat Terbukit, asik Terbukit. Datang terus nih. Terima kasih juga ada Mas Wendy, ada Ucup, ada Bang Gacul, mana Bang Gacul, ada Mas Adit juga. Terima kasih semua yang sudah mendukung, ini lagu terakhir dari kami. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Ooh.
bila jawabnya di sebelah tanya ruangan yang hampa. Meluas membentang sebuah penantian jarak yang tak sudah.
Cek cek, yes, sekali lagi tepuk tangan untuk Hursa.